Lo jangan langsung mundur, Rek. Gue mau belajar pakai flipper, Rek. Lo tunjuk tangga gak ini, Rek? Enggak, gue juga pengen belajar. Lo tuh sekitar kan? Dulu tuh yang level 4 sama level 6 lo, Rek. Level 4 dia defense. Nah, defense. Sama yang level 6 juga defense. Terus? Apa-apa-apa. Lo bisa lihat kartu gue? Enggak bisa. Betul, Rek. Okay. Edit. Terus kalau misalnya lo mau battle pass, serangnya tuh yang defense pertahan dulu, yang posisi pertahan dulu serangnya. Coba dong. Le. Kami. Jangan deh. Nah, gue penasaran. Mati yuk. Kalah ayo mat. Wah, ini memang aja pakai ini. Blok ini paling apa ya pakai katanya? Lalu bersih itu adalah pakai. Tapi hal-hal itu yang main tuh. Kata gua pasti kerja. Lagi. Oke, gua pakai yang apa aja lah. Aduh, enggak bisa. Ini. Oh, kalau normal set dia langsung PP. Kalau set bisa bikin. Kalau set itu kartunya tuh tertutup tapi PP. Oh. Salah dong. Gue ngertinya ini Dennis Graf ya. Kok tiba-tiba ada kartu kebuahan. Pere. Hah? Kok gue? Ya mati juga. Konon berdarah.
Lu mau bikin karakter baru? Untuk main-main aja. Oh, enggak, kalau saran gua sih kalau buat sekarang buat Luna aja yuk, lumayan dapatnya sama. Iya, dapat Fasin, dapat nih ya gua screenshot ini. Jadi lumayan buat modal juga. Kalau Luna ini Luna bisa buat-buat gua, yang lain enggak bisa buat-buat ternyata. Ini langsung cybernetic. Jadi bot tuh udah punah yuk. Pertahankan yuk itu bot yuk. Apa? Lu bot itu jangan dijual. Apa-apa? Lu bot J itu masih 10% kan? Kalau mau 10% mendingan bulan sekarang yuk. Maksudnya bu, jangan Kamis depan yuk. Berapa ya? Soalnya bot udah gak bisa diini lagi. Mereka kecil banget, hilang kan. Lalu cara Luna lagi 100% bot. Kan gua nggak buat bot untuk apa, untuk cara lain. Iya, kalau lu buat ini pasti dapetnya bukan JD tapi sebenarnya. Ya kan gua kan buat lu kan yang J udah satu step A. Iya doang. Iya, kalau lu pengen di ACC-nya gitu, dengan lu sekarang gitu. Malah sekarang lah, Rek, karena ada Luna. Luna. Itu kalau mau buat PvP Tain bagus juga sih. Yuk. Tain bagus sih Tain. Ini om bikin cara ngurang pakai hati. Iya yuk, level 20 dapat garansi sel, aksesoris, terus level 20-nya dapat bintang 2, bintang 3, sama Luna. Kita 23 persen. Terus 60-nya dapat Hydra Peppa, Equalizer, Hasin, sama Power Source of Channel Mod yang kayak gitu. Level 70-nya dapat Hyper Clock, level 71-80. Itu yang paling lumayan, sama tiamat support box. Gua gak tau isi tiamat support box apaan. Terus yang level 75 plan gap support juga kayaknya ekstrim deh, sama bintang tipnya Union aksesoris. Terus yang terakhir yuk level 80 kayaknya dapat emulator ya. Lu yakin jangan mau punya berguna yuk, berguna yuk. Asal jadi kagak sel. Cepat. Thank you.
apa ya? PH kah? Ya coba dulu. Ah, low. Low. Itu butuhnya apa ya? Atau buat main-main aja? Main aja lah. Main. Main lumayan kalau buat bertemu teman murah. Kalau buat santap sih kayak gitu. Dulu tayin sebelum baru pas baru keluar ya paling otentik sih loh. Wow, skipper satu set ini.